Sinopsis buku harian seorang istri. Hari ini, 20 April 2022. Fajar salah sangka lagi, Lia merasa bersalah. Mama Farah memuji Lia. Mama Farah menyukai kinerja Lia, namun Lia terlihat sangat murung. Namun Lia malah bertanya kepada Mama Farah apakah dia dalang pembakaran rumah Tante Merlin. Mama Farah mengakui dan malah menjelek-jelekkan Tante Merlin. Dia beralasan akan segera menyelesaikan karena sudah mendapatkan mimpi buruk dan hukuman yang berat. Mama Farah juga sangat menyesal. Di sisi lain, Dewa dan Nana sedang bersama, namun tidak bisa mengantar Nana dan Junior ke rumah sakit. Alhasil, Nana dan Junior pergi sendiri ke rumah sakit, sedangkan Dewa sedang meeting. Namun pertemuan tersebut hanya dihadiri Dewa dan Lia. Itu adalah rencana Mama Farah untuk memotret mereka. Mama Farah tetap menjadi menjodohkan Lia dan Dewa. Pasa dijebak oleh Alia. Hal tersebut membuat Pasa emosi dan mengatakan jika itu adalah jebakan Alia. Alia tetap dan meninggalkan Pasa di kamar. Fajar masuk ke ruangan meeting dan melihat Lia pelukan sama Dewa. Namun itu adalah ketidaksengajaan. Fajar menahan emosinya dan berpikir positif. Dia lalu meminta tanda tangan kepada Dewa. Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin di sini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak, bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami. Di sini setiap investasi dari Anda, kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Misalnya di sini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun. Kalau kalian investasi 100 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Semisal, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta. Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta. Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 50 juta. Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah. Dan hasil investasi Anda pasti akan cair ke rekening Anda tiap bulannya. Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami. Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya. Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu, bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568. Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar. Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami.